yang kemarin gue janji mau kasih hadiah ke istri dan mama. Iya. Akhirnya tercapai. Iya, ini berapa nih? Ini berapa? 4. Wah, belum bang. Hoki banget bisa dapetin dia sebagai istriku. Ih, bukan main. Anjay. Lihat sepatu baru dong. Anjay. Terima kasih. Keren. Keren. Yo, welcome back to our YouTube channel. Sekarang kita udah ada di Anvaya. Di Kuta. Terus kita mau brunch, family brunch. Yeah, for Christmas. For Christmas. Terus, makanya kita udah pakai kaos kembaran. Tara. Tapi nggak cuma kita doang, gitu. Karena semua keluarga udah pakai kaos yang sama. Yuk langsung aja kita ketemu mereka. This is the life in Bali, you guys. Yeah. Lihat, cerah. Pohon-pohon kelapa ya sayang. Why do I feel like hitting someone? Ini. With a volleyball. Wih, Rudolph the Red Nose Reindeer. Oh iya, yuk kita main chess yuk nanti yuk. Yuk, papa udah latihan terus. Udah latihan online terus, tapi kalah mulu. Tapi kalau lawan El kan pasti menang. No. Tapi aku kasih dia menang. I killed your king last. Oh iya. I got your king last. Ada live music juga. Oh, ambiensnya dapet juga guys di sini. Asli. Wow, top. Semua di situ. Tuh, pakai kaos yang sama semua tuh. Halo. How are you? Good. Hi, Bells. How are you? No, okay. Hi. Hello. How are you? Hi. How are you, Dad? Hi, Mom. Christmas, baby. Christmas. Mm. Muat ya? Muat. Tapi lagi panas. Iya, emang cantik. Lagi duduk deh. Ini Ariana Grande, Papa. Kepala keluarga nih, Bos. Merry Christmas. Bos besar, Bos junior. Kalau ini ratu di keluarga. Iya. Yeah. The Verhaeghs. The Verhaeghs berasal dari dia. Ini apa? Apa ini? Bu ini Rudolph the Red Nose Reindeer. Apa tuh? Orbis from where? Mimi. Oh, udah Christmas. Belum nyapa Mimi tuh. Alright guys, jadi sekarang kita mau duduk dulu, abis itu pesen makan bareng-bareng dan rame-rame, abis itu apa? Abis itu nikmatin hari-hari bahagianya. Yes. So, yeah. Nikmatin bareng. Oke okay guys, jadi ini hadiah gue buat mama dan Jess yang kemarin ketinggalan pas Christmas. 9 ya. Kasih mereka yuk. Bangun gue masih. Jam Peter bangun jam 4. Kalau papa? Dia ini masuk tidur habis makan. 9 tengah malam bangun. Ma, ini hadiah mama yang kemarin. Are you sure? Iya. It's from El. Jadi ini buat mama. Wow. The world you are. Semoga suka ya, bantuin, mama. Bantuin mama tuh, bantuin. Nggak bisa jangan gitu-gitu. Buat mami.
please. From you. And mom. Kiss Mimi. I'm Sandy. Thank you, Jessica. Oh. I'm Sandy. Serius. Suka nggak? Aku suka banget. Ya, pakai. Selain itu, gue juga ada hadiah buat istri tersayang saya. Ini buat Mama Jess. Mimi juga. Mama Jess. Mau bantuin mama dulu. Sini mah aku pakein. Pinsen nih pakein sayang. Ini mah aku pakein. Beneran sih. Ya masa bohongan. Mama Jess ini. Bukanya di sana aja nih malu. Kenapa? Buat aku juga. Iya. Cincinnya. Wow. Afin, you so nice, mom. Use this. Afin. Happy Mother's Day, Merry Christmas. Wow, Afin. Aku buka yang ini, ah, jangan lama. Aku buka yang baru. Box yang ini mana? Pakein dong. Sini. Oh, disuruh pakein lagi. Oh, padahal kita baru nikah terus pakein cincin lagi. Mau di jari mana ini? Boleh yang pilih. Yang ini aja deh. Yang ini. Atau ini boleh. Jangan, yang ini aja. Iya deh. Tuh. Bye-bye. Udah dua deh. Udah dua. Aduh. Makasih. Empat. No, three. Tiga. One, two, three. Mom, I dare you to count how much diamonds you have. Ngomong, suka enggak? Iya, suka. Ella. Langsung diem, dikasih hadiah langsung. Thank you, sayang. Terharu banget loh. Ya udah guys, jadi ya gitulah. Yang kemarin gue janji mau kasih hadiah ke istri dan mama. Iya. Akhirnya tercapai. Iya, lega. So good. Oke, kita sekarang udah ada waktu berdua. Terus aku mau nanya deh sama kamu nih, ini kan Natal kali ini, kamu udah biasa kan ngerayain Natal? Udah biasa. Oh iya udah, berarti tiap tahun emang ngerayain Natal? Every year, setiap tahun. Nah ini kan, ini berarti tahun pertama kita sebagai suami istri, aku dan El Barak sebagai istri dan anak kamu masuk ke dalam keluarga kamu, terus kita ngerayain Natal bareng-bareng, itu ada bedanya nggak? Perasaan kamu gimana? Ada bedanya, lebih seru, soalnya kayak apa ya, kayak ih, Natalan sama keluargaku, maksud keluarga besarku, terus Vincent sendiri punya keluarga kecil juga yang sekarang ikut gabung gitu, kayak gimana gitu. Kayak biasanya kan ambil piring, siapin makanan buat diriku sendiri, sekarang enggak. Sekarang harus mikirin, mana anakku nih si Elman, sini, makan dulu, duduk dulu, enggak apa-apa mau hadiah, enggak, makan dulu. Jadi kayak ambiensnya tuh dapet, kayak small family gitu, seru. Tapi terkaget-kaget nggak? Kaget sih enggak, tapi lebih seneng aja, happy aja, bener-bener kayak wah finally settled, sekarang ada acara keluarga di mana Vincent juga bisa bawa keluarga Vincent pribadi yang kecil ini juga ke keluarga besar Vincent, jadi kayak nggak ada kagetnya, lebih ke happy gitu. Ini kan pertama kali Natalan sama family dari suami. Iya.
Gimana menurutmu? Sama aja. How do you feel? Ini berapa nih? Ini berapa? 4. Wah, oh, belum bang. Enggak, bang. How do you feel spending time with my family? Apalagi on Christmas Eve. Makan-makan. Aku tuh seneng banget. Pasti, selalu aku tuh syukuri semua momen yang ada di hidup aku. Terutama. Ya, berarti gak spesial dong. Sama aja semua momen. Ini kan ini. Terutama udah dipotong. Terutama adalah ketika bisa bareng-bareng sama keluarga baru. Dimana keluarga baru aku ini, keseluruhannya ya, keluarga besar kamu itu semuanya menerima aku dengan baik. Elbarak dengan baik. Terus tuh, soalnya aku termasuk beruntung loh. Ada banyak orang yang mungkin masuk ke keluarga baru nggak semudah, tentu, iya, nggak iya. Semudah masuk keluarga orang lain kan. Nah, keluarganya Vincent tuh sangat welcome gitu. Terus aku seneng bisa cerita-cerita sama Mama Dewi, sama Papa Andre, sama Nita, sama Lisa, Rick, Bella. Soalnya kalau aku bandel dikit, dia langsung lapor ke Mama Papa. Langsung digebok aku, Vin, sini. Aduh, kenapa, Ma? Kenapa, Pa? Mama langsung, lu punya istri, lu punya anak. Tapi aku kalau laporan sama Mama kamu, itu cuma kalau hal-hal yang emang aku ngomong sama kamu susah aja. Itu. Terus sama Papa, sama. Papa lebih serem. Kelepak. Sini. Ush, kalau udah panggil sini, wah, langsung pantat langsung kejepit gitu. Aduh, buat salah apa nih? Sit down. Ya, Pak. Hey, Papa nggak didikin kamu kayak gini ya. Wow, udah mulai di sini aku langsung mikir, aduh, aku buat salah apa? Sampai si Jess ini curhat ke Papa nih. Aduh, habis itu enggak, Papa. Aku biasa curhatnya ke Mama. Mama ya, curhat ke Papa. Otomatis Papa, Mama kan pasti bocorin ke Papa. Iya, berarti kamu dapat marahannya itu, double. Ini, Papa nih. Awas lo ya. Oh ya, oke pak, abis itu udah sungguh-sungguh, langsung telepon. Yes, lu ngomong apa sih sama Mama Papa, kok aku dimarah-marahin yang gak jelas nih. Sama Mama di ekstra-ekstrain, biasa. Masalahnya padahal segini, bener-bener segini aja masalah. Sama Mama diceritanya tuh kayak, kayak gitu. Makanya lu kadang-kadang nih cari perhatian. Back to the topic. Oh iya, back to the topic. Christmas. Iya. Terus aku tuh senang, soalnya bisa... apa ya? Waktu. Iya, terus kayak bersama-sama, terus kita nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, terus kita pokoknya seru-seruan gitu, aku seneng banget. Kemarin kamu kan aku kasih hadiah, terus kamu kaget nggak aku kasih hadiah buku masak? Kaget sih, ya ada kagetnya sih, tapi kagetnya tuh kayak cute banget, kayak maksudnya kayak sekarang. Vincent sebagai suami punya menu sendiri, jadi cooking book itu, dan pagi ini kita bahas loh, sampai aku nanya, yang ini beneran, jadi kalau aku mau makan aku harus pilih dari buku ini biar kamu bisa langsung masakin. Iya, oh, suami yang mana yang gak mau kayak gitu guys, itu paling enak, yang malam ini aku makan cumi ini atau makan ini, yeah. Tinggal dia cek aja dari bukunya itu top. Iya, yeah, aku pinter kan? Mantap. Apa? Kemarin aku beliin kamu present baju. Iya, baju hamil. Gimana perasaanmu? Hadiahnya nggak mewah, nggak terlalu mahal. Tapi aku mikirnya daripada hadiah yang mahal, yang begini, yang begitu, yang eksklusif-eksklusif, dalamnya kayak sekarang dia lagi hamil, ya kan? Terus kita belum belanja baju hamil. Jadi baju hamil juga terbatas. Jadi aku mikir apa yang benar-benar sufficient tuh buat kamu. Yang dibutuhkan. Dimana kamu tuh pakai dan pasti pakai dan ketika pakai nyaman dan yeah, happy. Karena muat bajunya. Ya kan? Yeah. Itu visi misiku kemarin kayak gitu. Tapi yeah, pas kamu dapat hadiahnya gimana perasaannya? Kecewa enggak? Kecewa enggak? Enggak, aku enggak kecewa. Kaget dong kayak, "Ush, anjir, dibelinya baju sial." Pasti gitu ya. Ya, padahal kan aku udah ngirim-ngirim brosur ya. Iya, udah mulai ngasih-ngasih kode. Harganya udah 3 angka sebelum komanya. Iya, yes, 100-an juta. Gitu. Tapi aku senang, tetap senang. Maksudnya aku tuh selalu menghargai apapun sekecil apapun yang diberikan sama aku gitu. Jadi kayak perhatian kamu tuh udah maksud
maksudnya perhatian kamu tuh udah mikirin ke situ aja tuh, itu udah bikin aku seneng gitu. Terus aku tuh ngerasa spesial gitu. Terus ya udah, aku bersyukur aja. Aku mah puji Tuhan. Aku mah maksudnya gimana ya? Seneng lah, maksudnya. Aku tuh nggak ada pikiran apa-apa. Pokoknya aku tuh pikirannya cuma ngerasa suami aku tuh perhatian sama aku gitu. Itu aku udah seneng banget. Soalnya menurut aku kasih sayang tuh nggak bisa dibeli dengan apa-apa. Tepat sekali itu. Tepat. Jangan keterusan. Apa yang kamu harapin? Kan biasanya kalau Natal tuh ada yang bilang keajaiban Christmas gitu ya. Apa yang kamu harapin dari istri kamu supaya terwujud? Mungkin aja banyak malaikat di sini yang dengar nanti akan bantu untuk mewujudkannya. Aku tuh selalu berdoa, terutama istriku tuh selalu sehat, ya kan? Amin. Selalu menjadi istri dan ibu yang terbaik, yeah. Apalagi satu anak udah punya L dan sekarang udah mau yang keduanya, biar ibunya biar kamu tetap fit, sehat, biar baik kita di sini evaluasinya tuh bagus dan baik. Evaluasi. Evaluation. The growing. Emang ujian. Ovulation. Nggak, tapi biar dia tumbuhnya tuh sehat, yeah. Ya nggak? Biar dia tuh jadi anak yang teguh, cerdas, pintar, membawa rezeki ke keluarga kita. Terus ya, pokoknya aku juga ingin keluarga kita tuh, keluarga kecil kita tuh berkembang pelan-pelan, yeah. Jadi besar. Tapi selain besar, juga ini ya penaksinya kayak harmonis, ya nggak? Dari sisi istri dan sisi suami, di mana kita tuh saling mengerti, saling backup, saling support, dan saling mencintai. And biar duitnya banyak, biar bisa biayain banyak anak. Amin. Jadi itu sih. Tepat sekali, cocok sekali. Karena emang aku tuh sebagai istri udah mendekati sempurna. Levelnya tuh udah 9 ke 10. Jadi itu aja yang diharapkan. Nggak ada yang aku harus gini, harus gitu. Puji dirinya sendiri. Karena aku emang udah baik, sabar, terus apa? Perhatian, okay. Terus. Iya juga sih, benar sih. Ya, you're kan? The best, benar. Benar-benar, itu benar. Serius aku guys. Pengertian. Aku hoki banget guys, sumpah. Hoki banget bisa dapetin dia sebagai istriku. Buat para-para cowok yang di luar sana, sorry bro, she's mine. Tapi anyways, sekarang pertanyaan terakhir dari Vincent. Apa? Kemarin kan aku beliin kamu baju, surprise-nya. Iya. Yeah, yeah. Terus, hari ini, Christmas brunch. Aku kasih kamu surprise lagi. Iya, ini aku lagi pegang-pegang batunya. Ini, batu ini nih. Gimana? Batu lagi, aduh. Ini. How's your feeling of getting another ring? Maksudnya batu lagi di luar batu yang ini. Iya, aku seneng banget. Bahagia, gak nyangka. Terus kayak, kan tadi kan rencananya mau ngasih ke mama kamu kan, for Mother's Day and Christmas. Tapi ternyata aku dikasih juga, this is for Mother's Day and Christmas. And Christmas. Jadi kan terus, kemarin kan aku beli itu kalung buat mama. Terus aku mikir-mikir, tuh sekarang aku punya istri juga, dan dia juga mother, dan juga mother of my children, this little baby. Aku gak mau sebut namanya dulu, dan juga si L. Mm-mm. Jadi mikir ya, ini kan juga butuh present, jadi ya udah sekaligus aja deh. Karena deket banget man, Mother's Day and Christmas, so I thought in one go. So yeah, gimana? Seneng banget aku, happy. Batu lagi. Tapi ya udah, anyway guys, thank you udah nonton. And yeah, I wish you all a merry and happy Christmas from the Farhah families. Yeah, and happy holidays. And happy holidays, jangan lupa. Like, subscribe, and share video. Jangan lupa bantu kita juga untuk mencapai 2 juta subscriber ya. Iya, 2 juta. Ada hadiahnya, fix. Hadiahnya? Jangan kasih tahu. Okay. Pokoknya ada hadiah. Kejut-kejutan itu.
Yeah.